Okay guys, hari ini kita akan buat tuhau. Okay, ini dipanggil tuhau guys. Ini dia pokok tuhau. Okay, kalau di Sabah ini, terutamanya yang berbangsa dusun, okay, KDMR lah orang bilang kalau di Sabah. Inilah antara makanan yang paling famous ini, tuhau. Okay, ada lagi lain boso, ada lagi boso. Tapi hari ini, okay, kami buat tuhau. Okay, bagaimana kami buat tuhau? Kamu tengok. Ini adalah pokok tuhau. Okay, ini apa? Okay, begini. Tapi kita akan kupas kulit dia ini. Ini jauh-jauh kita kupas. Kita akan ambil umbut dia saja, guys. Okay, so proses dia. Tengok guys. Ini yang tadi satu batang tuh, dia sebesar begini tadi. Okay, so umbut dia tinggal begini lagi guys, tinggal dua, tinggal kecil. Okay, tinggal kecil. Jadi yang nampak begini banyak nih, sedikit jadi punya hasil nih guys. Tengok satu pokok tinggal begini lagi. Okay, so kamu terus ikuti guys. Ini proses yang pertama. Okay. Okay guys, sudah selesai kupas-kupas tadi. Ada 11 batang, kita dapat begini lagi. Nah, ini aja lah. So, kita akan blend dia. Oke. Okay. Tapi sebelum itu, kita kena cuci dulu ini. Oke. Okay. Baru bersih mantap. Oke, okay, kita kena cuci dulu. Kebersihan itu adalah kunci utama guys dalam kita menyediakan apapun jenis hidangan ataupun makanan. Seperti ini makanan ini guys, so kena bersih. Kita kena cuci dulu deh guys. Oke. Okay. Oke okay guys. Kita mau kasih masuk dulu ya di plate ini deh. Ini dia punya bekas. Tajam guys, dia punya pisau ini guys, ini kita tajam guys. So, kita potong-potong kecil dulu supaya dia lebih senang untuk dipisah. Okay? Okay guys, sekarang kita mau blend saja. Oke, ini alat blend yang paling mantap sekali di dunia. Ini sekali pusing gini. Oke, sudah on guys. Kita tekan sini aja guys. Oke, sedikit-sedikit. Guys, bikin takut. Oke, bikin takut guys. Kita kasih apa guys, kita jangan terlampau hancur. Kita tinggal pisau deh guys, kita keluarkan pisau.
Negara. Sekali coba kita letak sini guys. Gak gitu guys, manis-manis sikit. Laju-laju sikit. Oke. Cukup guys. Keduanya ini. Ah, gitu guys. Buang tepi. Ah. Nanti suruh yang merakam tuh kasih kemas. Oke guys. Wah. Wadidaw, cukup rasa, cukup. Kita tidak guna yang ini guys, kita ada yang ini bang, oke? So, tersedak kita. Nampak gak guys? Pokat nyari guys. Cukup gitu guys, kita bagi kau-kau. Sorry guys, terbatuk deh guys. Guys, so kita sudah siap untuk bancu pula kacau dia guys. So inilah dia punya kejadian. Nampak tuh guys, menyerelakan guys. Guys nampak, nah itu macam. Oke, okay, so sekarang kita proses pada packing. Kita akan packing dia guys. So kita misalnya kita ambil, kita akan packing dia guys. Ah, so ini guys, inilah harganya 3 ringgit. Kalau kamu tanya, ini kenapa macam kurang air dia kan? Selalu kalau di kedai sampai dia penuh air dia sampai sini berair air. Saya kasih tahu kamu guys, kalau yang di kedai-kedai itu berair itu kurang sekali. Sebab cobanya lebih. Ini tidak. Okay. Ini ngam rasa dia. Kalau banyak air tuh cuka dia asam guys, tidak rasa dia punya hawa. Okay. So ini begini punya perfect punya guys. Kamu coba saja memang TikTok mabulus. So kita packing dulu guys. Satu. Kita letak sini lah guys. Satu. Oke okay, guys, kita dapat buat dalam berapa cup ini? 7 cup pak. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Si kejatuh guys. 4, 5, 6, 7. So kita dapat 7 cup saja guys. Daripada 11 batang tadi, hasil dia dapat 7 saja guys. Aduh guys, okay lah 7 lah. Tapi 2 ini sudah kena buk. Ini 2 sudah kena buk. Tinggal 5 lagi guys. So cepat-cepat dia dapat lah, okay. So beginilah cara buat tuhau. Dan ingat guys, jangan terlalu banyak cuka sampai kuah-kuah itu penuh ini. Sampai penuh gini berair-air itu tidak bagus. Oke, okay? Itu hilang rasa tuhau dia, tinggal cuka lagi yang ada. Oke, okay? So biar dia cukup rasa guys. Jangan bilang kamu bagi banyak cuka mau terlalu jangan. Oke, okay? Itu silap sudah itu. Hilangkan rasa sebenar tuhau.
Okay guys, sekian saja tutorial buat kuhau, curug kuhau. Okay guys, dan jangan lupalah macam biasa subscribe Eagle Strike dan support juga jualan tempatan kita guys. Akhirnya begitu. Okay, thank you guys.